Kita akan belajar lagi bagaimana cara mengadakan rapat. Apa ini? Baik. Dengan COVID ya, langsung diperkenalkan ini. Tahun ini siapa ya? Alhamdulillah. Pada saat kita mengenakan dengan COVID, yang pertama digunakan adalah celana. Dari celana di situ saja. Nanti ambilkan celananya. Jadi ingat celananya dulu. Ya, kalau bisa dalam keadaan duduk, duduk, kita duduk. Nah, ke sana. Ini diperhatikan ya, diperhatikan jika nanti dipakai. Jadi ini masuk di sini, masuk di sini. Nah, coba nanti ya, harus kita lihat jatah di sini. Ya, buka sepatunya, terbesar, terpapar ya. Itu kan, bukan batu. Kita ingat, jadi kita harus saling satu tim ya, saling membantu supaya cepat. Ya, cepat yang lain bantu dia. Dan ini, masukkan tadi ini. Jangan dulu ya, sampai jadi coba dan bantu temannya, dibantu kalau di kamar itu cepat supaya cepat dia pakai. Ya, jangan ketawa, perhatikan ha? Nanti jangan lupa apa? Like, subscribe. Ya, sudah celana kita pakai apa? Sepatu, cari sepatu. Cari sepatunya. Ya, makanya harus kita besar-besar kalau pelaut ya. Ya, kalau dia makanya harus bangun lagi yang banyak sehingga kita bisa tetap bisa. Bang, ya satu lagi. Bang, suka cepat. Tidak boleh lebih dari 3 menit harusnya. Sudah pakai sepatunya dengan bagus? Ya, sepatunya sudah dipakai kemudian yang bagus. Ini yang ini kan. Tinggi lagi manager. Sudah tidak apa-apa. Sekarang bantu dia pakai apa? Baju. Tidak bisa bernapas kalau tidak pakai breathing apparatus. Pakai breathing apparatus. Pakaikan dia. Buka maskernya. Tidak apa-apa. Bantu dia. Langsung saja. Kalau tidak bantu dia. Pakai breathing apparatus. Jangan halangi kamera. Cuma ini kita harus pakai apa? Breathing apparatus karena kita akan ditutup. Mana semuanya ini ya? Apa tadi bagian dari breathing apparatus? Ada apa? Silinder. Kemudian ada? Sambungkan dulu. Nah, sudah siap disambungkan ya. Ini akan coba sudah belum itu? Apanya itu Asman? Adiasa? Kenapa hilang? Ya tidak apa-apa, yang penting anggap sudah terpasang ya. Pasang, ada yang sebelum kita pasang masker ini perhatikan dulu ya. Ada ya, ada indikatornya. Perhatikan ini, indikatornya ada. Kemudian dimasukkan. Ini, masukkan ke dalam mulutnya. Awas, tutup. Sampai bernapas dengan normal, makanya itu jangan gondrong-gondrong. Nah, tarik ke belakang. Tarik. Sudah bisa bernapas belum? Tekan ini, yang ini. Yang mana biasa? Ini. Bisa tidak? Ya, tarik lagi pelan kan biasa. Bernapas seperti biasa, jangan panik. Ya, sekarang sudah pakai bajunya. Ya, jangan takut, jangan panik. Ya, kalau panik sudah cepat, harus cepat sebelum habis. Segalanya. Makanya harus besar. Ini. Nanti saya bahas tentang nanti.
Demikianlah prosedur atau cara penggunaan fireman outfit atau baju tahan api. Baju tahan api adalah baju pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan celana yang terbuat dari bahan tahan api aluminium foil, juga tebal, kemudian dilengkapi dengan penutup kepala berlapis kaca bening, sepatu pemadam, senter, tabung atau breathing apparatus, dan sarung tangan. Demikianlah tentang fireman outfit. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kapten Rahas 21 dan nyalakan lonceng notifikasi.